Bapak Prabowo ingin Indonesia menjadi jangkar perdamaian di kawasan. Pada 9 Februari 2023, Bapak Prabowo melaksanakan 2+2 meeting di Canberra, Australia. Pertemuan ini dilaksanakan antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Bapak Prabowo mengungkapkan keinginan Indonesia yang sungguh-sungguh ingin menjadi jangkar perdamaian dan kemakmuran kawasan. Bapak Prabowo pun mengapresiasi kerjasama pertahanan yang telah terjalin dengan sangat baik di antara kedua negara selama ini. Melalui pertemuan tahunan ini, Bapak Prabowo berharap kerjasama bilateral Indonesia dan Australia dapat meningkat, khususnya dalam sektor pertahanan. Semoga dengan pertemuan ini, Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara-negara lainnya dan dapat terwujudnya perdamaian dunia.